semua, gue Natalie Jolie, and welcome back to my channel. Yes, di video kali ini gue mau kasih tahu ke teman-teman produk yang ada di sebelah gue ini. Ini dia namanya Acoustic Singer Live Boss Amplifier. Nah, jadi gue mau memperkenalkan salah satu amplifier untuk gitar akustik dan juga vokal yang wow. Sayangnya gue baru bisa coba di tahun ini, padahal sebenarnya ini ampli rilisnya udah dari beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi sesuai dengan namanya Acoustic Singer Live, jadi memang ampli ini dibuat, didesain untuk memenuhi kebutuhan seorang singing gitaris atau ya penyanyi yang juga main gitar akustik gitu. Makanya di sini dia punya dua line terpisah ya. Line yang pertama untuk mikrofon, line yang kedua untuk gitar. Nah, ini ukurannya bisa dibilang kecil sih ya. Ini speakernya 6,5 inch. Tapi ternyata suaranya nggak kayak speaker kecil gitu, low-nya dapet, banyak banget fitur-fitur yang bisa kita explore, banyak efeknya lah istilahnya gitu. So, jadi di video kali ini gue mau kasih denger gimana sih suaranya digabung dengan gitar akustik yang biasa gue pake, terus fitur-fitur apa aja sih yang ada di amplifier ini, baik di bagian depan atau di outputnya. Pokoknya semua tombol-tombol yang ada di amplifier ini bakal gue jelasin ke teman-teman. Gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya ampli ini ada dua tipe, Acoustic Singer Live sama Acoustic Singer Live Pro. Bedanya apa kalau yang Pro? Yang Pro sebenarnya lebih beda di ukurannya aja, ukuran speakernya lebih besar, otomatis bodinya juga sedikit lebih besar lah gitu. Mungkin menurut pandangan gue ya, akan terdengar berbeda suaranya ketika kita todong atau kita miking ya gitu, si speakernya baru berasa. Kalau kita direct kayak gitu kan harusnya nggak akan terlalu berasa banget sih kayaknya ya, prediksi gue sih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti yang udah gue mention di awal, sesuai dengan namanya Acoustic Singer, jadi line yang atas ini untuk mikrofon. Nah, teman-teman bisa pakai mikrofon dynamic atau condenser, karena di sini dia juga udah punya phantom power gitu. Atas sama bawah mikrofon sama gitar masing-masing punya knob volume dan juga EQ standar ya. EQ-nya ada bass, mid, treble atau high gitu. Kemudian ada anti-feedback, notch, nah, dan juga phase. Bisa bilang kan dua instrumen ini kan, mikrofon dengan gitar akustik kan memang cukup rentan dengan feedback ya. Makanya Boss ini mengeluarkan si feature ini, anti-feedback ini, dan phase. Oke, kemudian di line yang mikrofon, dia bikin ada delay dan echo. Nah, jadi kalau di bagian kiri delay, bagian kanan echo, kayak karaokean gitu kalau echo kan. Nah, terus ada juga reverb. Nah, dia pisahin tuh echo antara echo dengan reverb. Nah, dan juga ada harmoni. Nah, ini menarik banget. Biasa tuh ya kita vokalis-vokalis kan butuh efek tambahan lagi ya buat harmoni ini. Walaupun memang fiturnya nggak banyak, tapi menurut gue ya ini fitur standar harmoni untuk vokal yang sering banget dipakai. Ada tiga tipe, ada high, unison, sama low. Kalau high ya suara harmoni lebih tinggi, intervalnya di atas suara aslinya. Unison itu sama, kalau low berarti lebih rendah. Dan tentunya kita bisa ngatur si level harmoninya. Biasanya kan memang di setting lebih kecil ya suara si harmoninya dengan si suara aslinya atau dengan lead vokalnya. Cuman ya di sini kita dikasih option buat ngatur levelnya. Oke.
Jadi ini udah lengkap banget si mikrofon ini. Nah, kalau di gitar tadi volume sama, EQ-nya juga sama, anti feedback-nya, phase-nya juga sama. Nah, tapi di gitar dia nggak ada delay, dia adanya chorus. Nah, chorus-nya juga ada dua tipe. Tipe 1, tipe 2, kiri dan kanan. Kemudian ada reverb juga. Kalau di mikrofon ada harmoni, di gitar ada looper. Nah, jadi ya ini sebenarnya fitur-fitur yang memang pemain gitar dan penyanyi butuhkan gitu ya. Apalagi ya, kalau misalnya gue main gitar sambil nyanyi, atau mungkin di luar sana penyanyi-penyanyi yang suka nyanyi bareng main gitar juga genjreng-genjreng gitu. Ya, ini butuh banget sih harmoni, looper ini udah lengkap banget. Loopernya standar, dia ada bisa nge-record, bisa play, bisa overdub pastinya ya gitu. Kemudian di sini tombol stop, terus bisa buat ngehapus track yang udah kita record juga kalau kita hold. Kemudian di sini ada Twitter app. Nah, ini menurut gue simpelnya adalah Twitter app ini tuh buat semacam high cut lah gitu. Jadi suara gitar kita agak sedikit lebih soft gitu. Kemudian ada tombol mute juga. Nah, ini tombol mute ini kan bisa dibilang gak di semua amplifier ada ya. Jadi kita gak harus repot-repot nolin dulu volumenya, gain atau masternya, baru kita matiin amplinya, baru kita cabut. Kan agak ribet ya. Kalau di sini dia ada tombol mute gitu. Amit-amit nih misalnya tiba-tiba lagi latihan atau lagi manggung gimana, tiba-tiba feedback nih langsung gitu, nah, kita kan panik tuh, biasa kan langsung matiin segala macam, kita tinggal pencet mute otomatis kan si apa, mungkin si aliran atau tegangan listriknya kan nggak langsung zet gitu kan. Kalau di mute kan aman harusnya gitu. Oke, itu bagian depannya, bagian inputnya dan juga efek-efeknya. Kita lanjut ke bagian outputnya. Oke, so teman-teman, ini bagian belakangnya. Nah, ini gue coba baca agak kebalik. Mudah-mudahan cukup jelas. Di sini ada buat powernya ya, kabel AC ya biasa. Terus di sini output SLR buat mikrofon sama buat gitarnya. Dan yang menariknya adalah, nah di sini tuh teman-teman bisa adjust outputnya tuh, bisa di mix, post effect sama DI. Nah, dan ini dijadiin dua output yang berbeda ya. Kemudian ada ini buat headphones. Kemudian ada buat looper juga. Nah, ini kalau kita ada pedal terpisah, ada ini buat loopernya, buat harmoni atau mute. Ini GAFC tuh tipe foot control lah gitu. Dan ada aux-nya juga, jadi teman-teman bisa style backing track misalnya pada saat live kayak gitu kan, bisa lewat HP atau tablet atau laptop mungkin atau sumber apapun. Nah, di sini kan inputnya kayak aux biasa. Di sini juga kita bisa adjust volumenya. Nah, oke. Okay. Nah, dan salah satu feature yang menarik juga di sini, kita bisa recording pakai kabel USB. Jadi dari sini kita bisa langsung connect USB ke langsung ke laptop gitu. Jadi kalau teman-teman di rumah belum punya sound card atau audio interface, nah amplifier ini bisa jadi audio interface. Udah bisa ngerekam sound gitar dari gitar masuk ke input depan. Nah, kemudian record ini masuk ke si USB ke laptop gitu, udah langsung bisa rekam DAW di situ. Nah, dan memang di video kali ini gue mau kasih preview sound lewat rack out ini. Jadi benar-benar pure suara gitar gue masuk ke ampli ini, langsung direkam di DAW tanpa diproses lagi ya. Gue tidak menggunakan efek apa ya, kompresor gitu, gue sama sekali tidak menggunakan efek itu. So ya, itu dia. Oke, okay, teman-teman, jadi ini FS6 ya. Nah, ini ada dua pedal. Ini bakal gue pakai buat looper. Kemudian GFC-nya. Nah,
Jadi dia sebenarnya ada ngasih stiker gitu, ada stiker tambahan ngasih tahu kalau ini dua switch ini buat gitar, tiga ini buat vokal, kemudian yang efek ini tuh buat mute dan unmute gitu. Oke, jadi gue bakal sambungin ini, tinggal outputnya jack masuk ke yang GAFC belakang. Kemudian kalau yang ini gue juga masuk jack to jack ya, semuanya juga jack to jack, langsung ke tombol yang looper, jack yang looper, sorry. Nah kalau yang FS6 ini dia pakai baterai 9 volt. Kalau yang GAFC ini dia nggak usah pakai power apa-apa lagi gitu, jadi udah bisa langsung connect. Oke, teman-teman, sorry ternyata ada dua tombol yang terlewatkan. Nah ini ada di line yang gitar, ada pad juga, dan ada acoustic resonance. Nah ini acoustic resonance justru menurut gue salah satu keunggulan dari acoustic Singer Live amplifier ini. Kenapa? Karena dengan si acoustic resonance ini tuh ya kita bisa, istilahnya tuh bisa mendapatkan opsi untuk kita mendapatkan karakter atau tone gitar yang berbeda-beda. Nah mereka punya tiga, mereka kasih tiga opsi. Dan surprisingly ketika gue coba tuh suara gitar gue gak jadi berubah yang kok gitar gue misalnya gitar A jadi suara gitar B gitu. Enggak, cuman jadi dari A ya jadi A plus gitu, jadi makin bagus. Dan yang gue seneng banget karena si soundnya ya tetap natural. Biasanya kan kalau gitar akustik tuh kalau udah ya masuk ampli, artinya kan suara itu kan di-amplified, diproses gitu, jadi gak natural kan gitu. Cuman ya itu dia, surprisingly banget si acoustic resonance ini suara gitar gue tetap natural, malahan ya jadi makin bagus gitu, secara frekuensinya juga makin balance dan ya makin enak pokoknya. Nah nanti gue bakal kasih denger ke teman-teman biar teman-teman yang nilai sendiri. Oke, gue udah menjelaskan bagian depan, bagian belakang, input output, semua fitur-fiturnya. Kita langsung coba aja gimana suaranya. Okay.